Dua-duanya biar agak tes. Gimana nih? Naik aja naik. Naik, gak apa-apa. Terus? Goyang. Nah. Oke. Ini tuh terasa ya. Iya, betul-betul. Apa susah ya? Udah ini? Belum. I got time. It's clear to see from up here. World seems small. We can sit together. Hai sahabat jelajah, ketemu lagi bareng Siska Olivia tentunya di program kesayangan Anda Mampir Yuk yang selalu memberikan informasi yang menarik lalu juga menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Nah, saat ini Siska sedang ada di Lombok Tengah, tepatnya itu di Dusun Banteng Keselet, Taman Indah Pringgerate. Jadi di sini kita mau seru-seruan bareng karena nanti Siska akan belajar bagaimana cara membudidayakan jamur itu sampai nanti menjadi olahan seperti jamur crispy, keripik jamur, dan lain sebagainya. Nah, jadi jika sahabat jelajah penasaran, ikutin perjalanan Siska yuk. Take a step back to see the truth. Budidaya jamur tiram sangat cocok untuk daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Salah satunya pusat budidaya tanaman hidroponik Badil Abadi yang terletak di Dusun Banteng Keselet, Desa Taman Indah Pringgerate, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kita sudah sampai di tempat budidaya jamur ini dan kita langsung saja yuk kita samperin. Wah, halo Mas. Dengan siapa? Sony yang dengan pertama. Mas Sony ya, saya panggil ya. Mas Sony di sini sebagai apa? Saya sebagai pembina dari. Oh, pembina dari budidaya jamur ini. Oke, kalau begitu boleh nggak sih Siska belajar bagaimana sih cara budidaya jamur sehingga menjadi olahan gitu, boleh nggak? Boleh sekali. Tapi sebelum itu biar semua tahu nih, sahabat jelajah juga tahu, bisa ceritain sedikit sih mengenai jamur tadi dengan dibuatnya dari media apa sehingga menjadi seperti apa? Boleh di secara singkat dikasih tahu dulu? Oh ya, jadi proses pembuatan jamur tiram ini adalah membutuhkan bahan-bahannya. Yang pertama itu bekas gergaji, dedak sama mil. Nah, itu yang dicampur. Tapi lebih singkatnya kita belajar. Oke, lebih detailnya ya. Iya. Kebetulan ibunya lagi belajar. Oh, lagi. Ya. Aduh, kebetulan banget. Oke deh kalau begitu di sini ya. Iya. Oke. Badil Abadi merupakan salah satu tempat di mana kita bisa belajar bagaimana cara membuat jamur tiram putih. Sebelum memulai bagaimana cara membuatnya, Siska mau kasih tahu dulu nih informasi sedikit tentang jamur tiram putih. Nama Latin dari jamur tiram adalah Priorotus ostreatus yang termasuk dalam kelompok Basidiomycota. Kenapa disebut jamur tiram? Karena bentuk tajuknya menyerupai kulit tiram, yaitu berwarna putih berbentuk setengah lingkaran. Dan di alam bebas, jamur tiram putih ini biasa ditemukan pada batang-batang kayu yang sudah lapuk. Mungkin karena itu, jamur tiram sering disebut jamur kayu. Oke, ini ibu-ibu ini lagi ngapain nih semuanya di sini, Pak? Nah, bisa dijelasin? Lagi sedang mencampur. Mencampur. Ya, mencampur. Ini proses pertama yaitu menyaring. Oke. Kira-kira nanti ada apa namanya potongan kayu yang lebih besar, yaitu yang dipisahkan. Oh ya, itu dipisahkan seperti itu. Oh, ini ya Pak ya, ya sebelum ini disaring dulu di sana. Disaring dulu di sana. Setelah itu bisa saya pegang mungkin? Oh ya, silakan dicoba. Oke. Okay. Langsung. Oh iya ya, berarti oh ya benar, ada yang besar, ada yang ini ya Pak ya, makanya disaring dulu ya. Iya. Nah, penasaran kan bagaimana cara membuat jamur tiram? Jadi Siska mau ngasih tahu dulu nih, langkah pertama untuk memulai kegiatan budidaya dengan menumbuhkan backlog menjadi daging buah. Backlog merupakan media tanam tempat meletakkan bibit jamur tiram.
Bahan utama backlog adalah serbuk gergaji, karena jamur tiram termasuk jamur kayu. Adapun bahan-bahan backlog adalah yaitu serbuk gergaji, mil, dan dedak. Serbuk gergaji harus benar-benar disaring sampai sehalus mungkin agar bisa tercampur. Dan bagian tersulitnya, sahabat jelajah, adalah membuat backlog, karena membuat backlog takarannya harus pas agar hasilnya juga sempurna. Bahan-bahan diratakan terlebih dahulu, lalu ditambahkan air, dan takaran air pun juga harus pas, jangan sampai terlalu lembek. Oke, setelah tadi sahabat jelajah ada beberapa bahan yang dicampurkan, seperti ada dedak, lalu juga ada mil, dan juga tadi ada ini ya, bekas gergaji, potongan gergaji, lalu serbuk gergaji. Oh ya, serbuk gergaji kata ibu-ibunya. Nah, baru dicampurin seperti ini ya, sampai mencampur dicampurnya sampai rata banget. Iya. Habis itu nanti dikasih air katanya. Tuh. Seperti ini. Ini prosesnya berapa lama ini? Sebentar apa kira-kira lama apa sebentar? Satu hari. Sebentar untuk fermentasi. Oh, fermentasinya dulu. Satu malam. Oh, satu malam. Iya, besok di-press. Besok kita press. Oh, seperti itu. Ini kira-kira belum ya? Nah, jadi ini sahabat jelajah dicampur seperti ini. Semua bahan-bahan yang tadi sudah dipersiapkan, lalu dicampur dengan air, ditambahkan air. Wow. Oke, ya sahabat jelajah, habis tadi kita melakukan proses fermentasi dan selanjutnya ini kita akan membuat bentuknya ya. Seperti itu, di press. Oke, kalau mau tahu selengkapnya bagaimana kita bisa lihat aja langsung yuk. Nah, ini proses tahap pencetakan untuk pembuatan backlognya. Oh, untuk pembuatan backlognya. Jadi ini adalah alat cetak backlog. Alat cetaknya. Harus naik biar padat ya. Ya harus naik. Ini biar padat. Tegelar. Semakin padat backlog semakin bagus. Semakin bagus juga. Coba. Pas ampuh. Harus ada tenaga berarti ibunya ya. Strong banget. Pikiran olahraga betul. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Oh, di sini hasilnya. Nah, ini. Oh, seperti ini. Oh iya, padat ya. Oke. Kemudian diikat. Buat diikat. Diikat. Setelah itu, bahan-bahan dipres dengan menggunakan kantong plastik dan menggunakan alat pres. Nah, cara pengepresan pun juga cukup sulit nih, karena membutuhkan tenaga agar bahan-bahan yang dipres sangat padat dan jangan sampai kepenuhan. Oke, bisa ngepres. Seperti itu ya. Barangkali coba seperti dibuka. Itu. Coba dibuka. Oke. Kepenuhan. Karena belum ngepres ya. Oh, belum terlalu ngepres ya. Ya, gak apa-apalah. Usaha ya, Mas ya. Ya ampun, luar biasa. Bisa diikat. Nah, ikatnya saya nggak bisa kayaknya. Baru sih, baru. Nggak tahu, baru. Taruh sedikit. Waduh, ternyata nggak mudah nih, sahabat jelajah. Walaupun cuman kayak loncat-loncat gitu doang ya, Bu ya. Harus butuh tenaga. Ya ampun, apresiasi banget. Full sama Ibu Bu Strong. Oke, ini caranya. Ikan? Iya, ngikat aja nggak bisa. Terus? Tarik jalan. Ya, soalnya bagus hasilnya, pasti padat. Oke. Yeay, sudah jadi. Nanti kasih nama Siska gitu ya. Kenang-kenangan. Oke, dan selanjutnya habis ini apa? Kita tunggu kalau sudah banyak baru kita. Ah, taruh di sana. Oke deh. Di steamer. Di steamer. Di steamer. Langkah selanjutnya adalah steamer. Coba ya. Ikutin terus yuk. Thank you.
habis tadi ngepres, lalu sekarang waktunya steamer. Steamer, betul. Pemasakan backlog. Pemasakan backlog. Kita langsung saja ya. Bagaimana cara men-steamerkan ini? Oh, ini alatnya. Wow, banyak juga ya. Ini nampung berapa sih kira-kira, Pak? 800. 800. Maksimalnya 800. 800 maksimalnya. Untuk berapa lama pengerjaannya? Waktunya? Waktunya 16 jam. 16 atau jam. Atau 4 tong kecil kerobak ini. Tabung gas. Tabung gas. Oh, oke. Kita masukin aja nih. Ya. Kita masukin ya. Masak aja. Oke, sahabat jelajah, selanjutnya yaitu proses steaming semua backlog. Proses steaming atau pengukusan backlog ini menggunakan alat steamer. Nah, alat steamer ini bisa menampung kurang lebih 400 backlog dan menghabiskan 4 tong gas. Waduh, banyak banget ya. Dalam proses pengukusan ini memakan waktu selama kurang lebih 8 jam. Oke, sahabat jelajah, kita sudah ada di gudang pembibitan. Gudang pembibitannya. Setelah tadi di steamer, waktunya kita sekarang membibit ya. Luar biasa sekali. Nah, ini bisa dilihat. Jadi udah ada banyak banget ya di dalam ya, bibitnya. Ya. Bisa dijelasin dulu prosesnya mungkin? Ya, sebelum kita masuk ke dalam untuk membibitkan, kita harus steril dulu. Disemprot dulu. Oh, disemprot. Baru kita masuk, boleh masuk untuk pembibitan. Oke. Okay. Di dalam ada tempat steril. Oh, bibitnya gitu. Terganggu. Dia tidak terganggu, harus steril. Yeah. Boleh nggak sih, Kak, kira-kira? Silahkan. Terlebih dahulu disemprot dulu. Disemprot dulu. Oke, okay, kata ini biar steril nih, sahabat jelajah, kita semprot dulu. Aneh, awas kena cem. Iya. Oh iya. Steril. Tahap selanjutnya setelah pengukusan adalah pembibitan. Proses pembibitan ini semua backlog dipindahkan ke gudang. Di mana untuk sahabat jelajah yang ingin melakukan proses pembibitan harus benar-benar steril terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu tambahkan bibit jamur dengan takaran tertentu juga ke dalam backlog. Nggak boleh menggumpal ya? Kemudian backlog dibungkus menggunakan cincin, bukan cincin kawin, tapi cincin khusus dan kertas penutup backlog. Setelah itu, diamkan backlog selama 2 minggu. Biar lebih jelas ya. Ini dimasukin ke sini. Ya. Oke. Terus begini. Begini. Kita lagi. Biar erat banget ya. Oke. Selanjutnya. Sudah. Di selanjutnya diikat. Iya. Nah, gimana nih cara ikatnya? Serat-serat ya, harus serat. Oke. Wow. Nanti jamurnya tembus. Oh, nanti jamurnya tembus kalau nggak erat. Nah, jadi ini harus serat nih ikatnya. Ini maksudnya si terobos ini. Oh, terobos ini. Keluar. Ya ampun. Bahaya ya. Oke, yang sudah dimasukkan ke dalam sini. Nah, sudah Pak. Tadi saya sudah melakukannya dengan baik dan benar. Selanjutnya, apa langkah selanjutnya setelah pembibitan? Setelah pembibitan ini kita pindahkan ke tempat pemanenannya. Oh, ini kira-kira berapa hari? Ini 2 minggu, Pak. 2 minggu, bukan harian tapi 2 mingguan. Wah, luar biasa. Setelah itu ke tempat panen. Iya. Oke. Di mana ya? Di sana boleh deh. Yuk, ikutin terus. Nah, selanjutnya sahabat jelajah, setelah melalui proses pembibitan, backlog akan langsung dipindahkan ke dalam ruangan khusus yang disebut kumbung. Kumbung atau rumah jamur adalah tempat untuk merawat backlog dan menumbuhkan jamur. Kumbung biasanya berupa sebuah bangunan yang diisi rak-rak untuk meletakkan backlog. Bangunan tersebut harus memiliki kemampuan untuk menjaga suhu dan kelembapan. Oke, sahabat jelajah, sekarang kita sudah ada di kumbung jamur. Kumbung jamur, kumbung jamur itu artinya tempat jamur itu sudah siap dipanen. Oh, tempat jamur pemanenan itu jamur. Pemanenan jamur. Oke, deh. Nah, ini kira-kira sebelum panen ini kita apa harus menunggu lagi 2 minggu setelah bibit atau bagaimana?
kita menunggu satu minggu. Satu minggu lagi pembibitan. Oh, jadi total 3 mingguan ya? 3 minggu. 3 minggu, oke deh. Nah, sekarang ini kita panen, ada nggak sih ciri-ciri khusus bagaimana jamur itu bisa panen? Kayak gimana nih contohnya, seperti apa, bisa dikasih lihat aja. Wah, lucu-lucu ya jamurnya nih. Ini bisa dilihat. Sudah bisa dipanen. Oh, yang ini sudah bisa dipanen. Kita ada 2 jenis, ada yang coklat sama ada yang putih. Oh, ada yang coklat sama yang putih. Ini yang putih. Yang putih. Yang putih. Seperti ini ya. Oke, yuk kita lanjut lagi melihat-melihat di sini. Gimana sih kalau misalnya apa, gimana sih cara kita melihat kalau misalnya dia sudah layak gitu, sudah panen? Ada ciri khususnya enggak? Ada. Ada. Ini besar. Nah, ininya ini sudah besar. Ya. Ini juga seperti besar. Ini. Jadi proses pemanenannya juga tidak bisa 1-2 jamur yang diambil, harus semuanya. Oh, harus semuanya. Kita cabut. Oh, coba deh, bisa nggak sih Pak? Coba ya. Seperti apa? Jadi ditarik saja. Ditarik aja. Ya. Semuanya. Ya. Oh, okay. Wow, seperti ini ya. Nah, ini nih jadinya sahabat jelajah yang sudah dipanen tadi tinggal dicabut saja. Wow, keren keren keren. Oke deh kalau begitu kita lanjut lagi ya setelah ini. Nggak, nyoba anu dulu. Nyoba apa nih? Panen dulu. Panen dulu boleh dong. Di mana yang mana kira-kira? Jangan yang tinggi tinggi Pak, saya pendek Pak. Oh, yang di sini aja ya. Ini banyak. Ikut. Oke. Nah, ini. Saya takut sebenarnya mana ini. Aduh, besarnya. Ini, yeah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak kenapa-napa. Ditarik aja semuanya. Ditarik semuanya aja. Iya. Jangan takut. Kok sama ininya ya, sama botolnya? Nggak apa-apa. Tarik. Putar dulu, putar. Terus. Ya. Yeah. Wow, luar biasa. Yeah. Ini ya. Oke deh kalau begitu, ini nih sahabat jelajah yang sudah jadi, sudah panen, sudah layak ya untuk diolah. Iya, diolah. Oke, wow, diolah keren banget. Diolah dan dipasarkan. Diolah dan dipasarkan. Kira-kira kita mau buat olahan apa nih? Kita buat sate jamur sama keripik jamur. Sate jamur sama keripik jamur. Aduh, ini pasti pada lapar nanti ya nonton. Ayo deh ya, kita lanjut ya ke pengolahannya bagaimana. Yuk. Kumbung biasanya dibuat dari bambu atau kayu. Di dalam kumbung dilengkapi dengan rak berupa kisi-kisi yang dibuat bertingkat. Rak tersebut berfungsi untuk menyusun backlog. Rangka rak juga bisa dibuat dari bambu atau kayu, jadi bahannya sederhana banget. Nah, kumbung ini dibuat tertutup karena jamur harus dijaga kelembapannya. Semakin banyak cahaya yang masuk, maka akan berpengaruh pada tingkat kelembapan backlog. Perlu diingat nih sahabat jelajah bahwa habitat jamur adalah tempat yang lembab. Maka untuk melakukan budidaya jamur, Anda perlu memastikan bahwa tempat yang Anda gunakan memiliki kelembapan yang cukup agar menghasilkan jamur yang berkualitas dan memiliki cita rasa yang lezat. Pembibitan ini dilakukan harus benar-benar steril. Setelah jamur didiamkan di dalam kumbung sekitar seminggu, sampai selanjutnya akarnya adalah proses pemanenan. Nah, proses ini nih yang sangat Siska suka karena bentuk dari jamurnya yang unik dan juga lucu. Mari saatnya kita panen jamur tiram. Nah, sahabat jelajah, kalau mau panen bisa langsung saja cabut jamur tanpa ragu-ragu. Oke, sahabat jelajah. Nah, ini nih yang sudah dipanen tadi, sekarang kita mau olah ya. Ini mau olahnya jadi apa nih, Bu? Sate jamur. Jadi sate jamur. Nah, proses pertamanya itu dipotong-potong dulu. Oke. Okay. Oh, bisa di ini ya, iya, dicubit-cubit kayak gitu ya, Pak ya? Coba ya, Siska. Nah, jadi seperti ini nih, tinggal diginiin aja pakai tangan.
Oke, taruh di sini. Nah, setelah ini diapain Ibu? Lalu dicuci, dicuci lalu dulu. Dikukus. Dikukus. Oh, dikukus dulu ya. Sate jamur. Itu bisa dikasih tahu enggak sih dikukus itu manfaatnya biar kenapa gitu? Dikukus biar bagus. Biar bagus matangnya. Oke deh, kita cuci dulu deh ini ya. Ya, cukup. Cukup, kita cuci. Hingga benar-benar bersih. Cukup? Iya. Oke. Taruh di pengukusnya. Ini kira-kira berapa waktu ngukusnya? Berapa lama? Sebentar aja. 5 menit. Oke deh, kita kukus dulu. Setelah itu nanti setelah dikukus kita tusuk. Oke, kita kukus dulu baru kita tusuk. Setelah jamurnya tadi dicabut, saatnya kita olah jamur. Ada banyak sekali olahan jamur yang bisa kita buat. Salah satunya keripik jamur yang sudah diproduksi oleh Badil Abadi dan dikirim ke Bali. Waduh, luar biasa ya. Udah kerasa ya aroma-aroma dari sate jamurnya. Oke deh, langsung aja kita tusuk nih sama jelajah. Mari kita tusuk seperti apa nih, gimana caranya? Oke, ini dia sahabat jelajah proses dari pemanggangannya sendiri. Jadi ini ada sudah beberapa ya. Kita boleh icip dulu nggak sih? Biar tahu. Aromanya ya. Oke, ini sudah bu ya. Oke. Jadi ini kalau mau matang nih warnanya agak coklat seperti ini. Jadi misalnya ini sesuai selera aja. Bagaimana lamanya sesuai dengan kitanya sendiri ya. Mau bagaimana tingkat kematangannya. Jadi ini menurut Siska sudah pas. Sekarang tinggal langsung ditaburi bumbu. Oke deh, siap deh. Kita taburi bumbu, oke? Sahabat jelajah, nah setelah tadi kita melewati proses yang cukup panjang ya Mas Sony ya, dari pembibitan, pencampuran lalu pembibitan, abis itu panen. Di gudang panen seperti itu. Nah jadilah ini beberapa hasil olahan dari jamur. Nah ini ada apa aja nih ya? Ini itu sup jamur. Ini ada sup jamur, lalu juga ini sate jamur. Iya, ini sate jamur yang sudah kita buat tadi bareng ibu-ibu. Lalu juga yang terakhir keripik jamur. Ini keripik jamur. Nah ini sudah resmi dipasarkan ya? Ya, ini sudah dikirim ke Bali. Oh, sudah dikirim ke Bali. Waduh, luar biasa sekali ya. Namanya itu Best Fresh. Yeah. Best Fresh. Di sini ada logonya langsung. Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak Mas Sony atas semua jamuannya di sini. Siska bareng teman-teman sudah bisa menyempatkan waktunya Siska untuk belajar bagaimana cara membudidaya jamur sehingga sampai titik terakhir yaitu pengolahan seperti ini. Ternyata cukup panjang ya prosesnya, tidak diduga. Oke lah, begitu sahabat jelajah keseruan Siska Olivia dan teman-teman tadi di sini. Dan untuk Anda yang penasaran nih sahabat jelajah dengan perjalanan apalagi yang akan Siska berikan untuk kalian, jangan kemana-mana, tetap di Mampir Yuk. Dadah. Terima kasih Pak, yuk silahkan kita makan. Kita cobain aja ya. Oke. Okay. Oh,